Pagi teman-teman, assalamualaikum. Hari ini lanjut dari Obelix Hill ke arah Candi Juni. Teman-teman udah mulai nanjak, saya biasa di belakang aja. Luar biasa. Jam 6 lebih 33 menit. Yuk, masih pagi, masih seger. Nanjak syahdu via jalur Obelix, Selo Langit, Batu Papal, dan Candi Ju. Yuk, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman jalurnya, pokoknya syahdu di sini meng jangkrik, burung, masih sepi pokoknya. Aduh, rasane syahdu. Kok celek-celek ini? Paling teman-teman kesel nonton ada Mas Dodot, Om Gandung, Mas Imot, dan Mas Manto. Kancane MTB saya pakai seli aja. Mas Dodot tadi tuh mau jatuh kenapa ya? Wetenge mules loh. Wah, cek nanjake dhuwur tadi, Mas. Kali nek atur posisi zigzag tuh harus bisa jaga keseimbangan. Bol nanjak mau karo ngeden. Ngeden dodo dengkul karo tengah. Pengen metu. Wah. Wis. Saya ditokke. Aman-aman. Nah, habis ini turunan kok. Wah, jalur sini tuh enak banget, teman-teman. Ada sumur tua nih. RCM Dragon Water. Sawah yo. Syahdu. Saya waktu ke sini nanjak sendiri tuh Pak MTB, teman-teman. Dari jalur selatan. Nah, iki yang neng kancane. Ya, Mas. Wah, terpantau juga geser dari sebelah utara nih. Tidak ada yang nyepeda nih. Monggo, monggo. Kancane MTB nih. Wah. Ini nanjak sesungguhnya ini. Yo. Langsung Candi Ju. Oke, tanjakan cukup tinggi nih. Heis. Teman-teman masih di belakang. Ayo, ayo, ayo. Luar biasa pokoknya. Tanjak sini enak sekali tuh, teman-teman. Seger. Jauh dari polusi. Masya Allah, view-nya apik banget, teman-teman. Tanjakan tinggi. Ini gaya marjo. Oh, ya kelihatan tuh. Tawar-tawar ngororo. Ayo ben kuat. Lanjut. Yo. 10 meter meneh. Ketemu datar. Istimewa. Istimewa Mas Dodot. Tukang midui karo leren-leren apa. Bonus turunan, teman-teman. Wah. Mantap nih. Mantap jalurnya. Nanjak rolling. Mana man? Oh, belum kelihatan. Oke, kelihatan Mas Dodot. Sing penting dungane. Lumret satu, teman-teman. Wah, semangati ibu-ibu yang kerja bakti. Jalur syahdu tenan, teman-teman. Woi, lewatin sini tuh sambil menyapa. Dek Langkung, Pak. Wah, rame. Jalan jadi resik. Teman-teman, lama nggak sepedaan tuh ya ngaruh ya. Apalagi langsung nanjak nih. aduh panas luar dalam, luar biasa ini. Kalau pakai sepeda lipat tuh effortnya mantep nih. Aduh, suara nih jangkrik tok. Aman. Oh, bunga-bunga aman nih tuh viewnya, teman-teman. Dari sini bisa ngelihat daerah Piungan. Asik.
Ini masih ada tanjakan lagi kelokan terus. Batu Payung, Selo Langit, Batu Papal, Candi Ju. Bersama Mas Tutut, Om Gandung dan Mas Imot. Monggo monggo Mas. Nanjak sekali lagi. Aman Mas Tutut? Aman. Oke, tanjakan nih. Habis belok kiri, belok kanan nih. Betul. Aduh. Ini teman-teman. Iya, tanjakan. Belok kanan sini, dedele. Speed-nya damai. 3 4 5 km per jam. Tipis-tipis. Aman. Wah, teman-teman. Nanjak dhewean karo bareng-bareng beda ya. Nek dhewe iki jenuh. Rano sing iso dijak sambat karo cerita. Guyang guyu ra ono. Bareng iso guyang guyu. Wah, iso ece-ecenan. Kewer ditunggoni. Iso modus. Iso modus. Hari Om Gandung. Iso modus nggo ngenteni. Aduh. Wis. Sukses sudah. Penyiksaan tanjakan. Habis ini turunan full rollingan. Menuju Candi Ju. Ya paling sekitar 1,5 kilo lagi yuk. Oke. Sini wisata Batu Payung. Turunan. Pokoknya dinikmatin sampai tadi. Halo lur. Turunan gue seli yo. Horor teman-teman. Habis turunan pasti ada tanjakan ya. Seperti inilah. Ayo Om, tak tunggu nih, pokoknya santai. Pokoknya dinikmatin, setiap kayuhan adalah ibadah. Nek nanjak Allah Akbar, kalau turunan subhanallah. Yuk dilainnya sampai Candi Ju. Ya paling 300-400 meter lagi. Oke turunan, subhanallah. Yuhu, alon-alon. Habis Selo Langitnya Batu Papal sini teman-teman. Yuk lanjut jalannya ya seperti ini. Belok kanan sini jalur gedang teman-teman. Ini jalannya katanya diperlebar. Sekarang ya masih kayak yang dulu saya lewati. Videonya ada kok di YouTube saya, tinggal di scroll aja atau di search tanjakan gedang. Jalannya gravel. Teman-teman nek gue MTB so ngebut nih saya Buseli. Menggok ya api tenan. Kelokan saya di sini teman-teman. Ngek. Nah, jalur rollingnya tinggal kelihatan. Sebentar lagi Candi Ju. Jam 7 kurang 3 menit. Alias 5 alias 6 57. Alhamdulillah sampai sini cerah, matahari kelihatan. Ambil berjemur teman-teman. Syahdu banget. Jam 6 kurang 1 menit. Oke. Lanjut istirahat teman-teman sambil nanti tanya testimoni teman-teman yang nanjak dari Jawa Selatan. Selera kuat pendak minggu latihan. Wah, ternyata medulum. Saya istirahat dulu 10 menit po 5 menit, yang penting buat recovery langsung turun. Mau kemana, Pak? Sini. Oh, siap. Ini kelangon. Wih. Luar biasa. Temu Pak Sigit dan rombongan pantas. Candi Ju lumayan teman-teman, rame juga, asik. Alhamdulillah teman-teman finish di Candi Ju jam 7 pas ini. Rame juga lumayan, ada sekitar 20-an orang yang goes. Ini kalau pengen naik jeep bisa langsung order ke Tebing Bersih. Jalurnya jalur wisata. Alhamdulillah.
alhamdulillah teman-teman wis luar biasa, ketemu teman-teman goeser yang istirahat juga seneng, yang penting bisa saling tegur sapa, kangen ngepit bisa silaturahmi. Ini Candi Jo teman-teman, turunannya Syahdu. Aduh alhamdulillah teman-teman. Oke, cukup sampai di sini teman-teman perjalanan kami dan teman-teman keseluruhan dari Klumpret ke arah Candi Jo jalur Syahdu. Ini banyak juga yang gue nanjak dari bawah ke Candi Jo. Semoga bermanfaat jalur yang saya kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Terima kasih.